Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya gemeteran, sumpah gemeteran. Astagfirullahaladzim. Saya gemeteran, sumpah gemeteran. Aduh. Tingginya ada 20 meter lebih. Gemeteran, lihat deh. Aduh, ya ampun, ngeri banget, ngeri banget. Sesak napas saya. Bapak, ya ampun. Tinggi banget ini, Bapak. Hebat bener. Catatan saya dalam setiap perjalanan di seantero Nusantara, banyak pekerjaan dengan resiko mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi, termasuk penyadap sari pohon gewang ini. Tadi saya naik ke atasnya itu mengerikannya, minta ampun. Tapi ternyata sudah sampai atas, tempatnya lumayan nyaman untuk kita berdiri karena memang sudah dibikin pijakan-pijakan yang rapat dengan kayu-kayu yang cukup kuat, terus diikat-ikat di pelepahnya, jadi kita bisa berdiri dengan nyaman. Yang saya tahu biasanya kalau mau mengambil air sadapan seperti ini, dia orangnya naiknya dari batang pohonnya. Cuman ini lebih gampang dibikin seperti tangga. Walaupun memang dilihatnya lebih mudah, buat saya tetap mengerikan. Kalau buat Bapak Peremnya gampang ya Pak. Lebih cepat jadinya naiknya. Ini pemandangannya keren banget. Setiap hari Bapak Pere lihat ini ya. Jadi betah di atas. Pohon yang saya naikin ini bukan pohon lontar, tapi namanya pohon gewang. Emang secara fisik hampir sama seperti pohon lontar. Dia memang masih satu jenis sama pohon palma atau palem-paleman. Cuman yang berbeda itu dari bunganya. Kalau gewang itu bunganya itu tumbuh ke atas seperti ini. Kalau lontar kan dia merunduk ke bawah. Dan cara pengambilan airnya ini sama ya Bapak. Jadi batang bunganya dikasih potong terus airnya diambil. Nih sudah ditadahin satu-satu. Tanaman gewang dapat tumbuh dengan baik di ketinggian 0 sampai 400 meter di atas permukaan laut dengan pH tanah sekitar 5 sampai 6. Selama periode penyadapan, pohon gewang dapat menghasilkan 2.700 hingga 4.000 liter air sari pohon dan dapat terus-menerus disadap selama 132 hari. Iya, ini air larunya. Wih, banyak sekali nih, Bapak. Ini langsung minum tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Dia lebih asam daripada air nira. Tidak manis ya? Ya tidak manis. Kalau saya coba yang tetes ini katanya manis. Iya Bapak. Ini baru enak. Manis. Manis sekali. Nah, yang begini saya baru suka. Gewang bernama Latin Corypha utan Lamarck, termasuk suku Aresaceae yang banyak ditemukan di savana Nusa Tenggara Timur. Seluruh bagian pohon gewang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sayangnya, populasi gewang terus menurun. Tak lain karena sifat biologis gewang yang hanya mengalami satu kali fase berbunga dan berbuah dalam hidupnya, lalu kemudian mati. Oh.
antara yang tadi disimpan. Nah, ini yang digantung-gantung sudah siap untuk dijual. Ini satu wadah, berapa harganya, Bang? 10.000. Iya. Bapak mau beli berapa? Beli 2 jerigen. Ini Bapak. Waduh. Di satu jerigen. Pakai dolar kah? Iya. Boleh? Boleh. Pakai dolar bayarnya. Ini dolar Amerika. Tapi memang ini mata uangnya negara Timur Leste. Iya. Ini beli. Iya. Kembalinya pakai rupiah saja tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Wow. Ini Bang. Hebat ya. Ini nih uniknya. Ada daerah perbatasan yang memiliki dua mata uang. Jadi tidak masalah ya? Iya. Berarti Bang Jerry ini di kantongnya isinya dolar semua. Selamat minum-minum Bapak. Gak jauh dari kota Fak-Fak yaitu di Kampung Kia. Di sini kita bisa langsung berinteraksi sama mamalia laut. Namanya dugong. Gak nyangka kan kalau dugong bisa begitu jinak sama manusia. Dan dia suka berenang di sekitar-sekitar pemukiman masyarakat. Ini dia nih, gede banget. Berada di bentangan Katulistiwa, Indonesia tak hanya dianugerahi pesona alam. Ragam flora dan faunanya bahkan membuat seorang peneliti Alfred Russel Wallace ya membuat pemetaan jalur hewan melalui sebuah ekspedisi panjang puluhan tahun lalu. Maya! 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 Namanya Maya Sari. Kayak nama cewek. Tapi badan katanya ini dugongnya jantan loh. Iya. Bandel banget. Kayak gini nih, kalau misalnya ada sampan, dia suka iseng di bercanda-canda di bawah. Kadang-kadang suka ditahan sampannya, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Gede banget loh ini, ada hampir 3 meter. Maya, bandel. Hey, ini dia tuh. Dugong ini termasuk hewan mamalia laut, sama seperti ikan paus, sama seperti lumba-lumba. Dia mempunyai paru-paru dan menyusui. Dan kalau kita lihat, habitatnya itu memang dugong itu harus dia memiliki karakter lautnya yang tenang dan dangkal, dan banyak sekali lamun. Lamun atau rumput-rumput nih seperti ini, ini adalah makanannya. Sifat dugong masuk dalam kategori tenang dan pemalu. Biasanya dugong akan mengelak atau menghindar jika bertemu dengan manusia. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk memakan tumbuhan laut, beristirahat, dan berenang. Mamalia ini sebenarnya memiliki penglihatan yang kurang baik. Namun dugong tidak buta warna sebagaimana penglihatan sebagian hewan. Pendengaran dugong sangatlah tajam, meskipun hewan ini tidak memiliki cuping telinga. Dugong berkomunikasi dengan mengeluarkan suara pekikan atau suara yang mirip gelak tawa. Kalau kita lihat fisiknya, dugong itu tidak seperti mamalia laut seperti lainnya ya, kayak paus atau lumba-lumba. Kan kalau mereka tuh memiliki kulit yang licin,
sama dia memiliki sirip. Tapi kalau dugong itu, bentuk fisiknya tuh hampir mirip seperti anjing laut. Dia punya bulu, bulu-bulu kasar di atas mulutnya. Itu gunanya untuk mencari makanan ya, Om ya. Dan juga bentuk mukanya tuh agak lonjong ke bawah. Saat berkegiatan aktif, dugong berenang naik ke atas permukaan air untuk menyedot udara setiap 1-4 menit. Dan setiap 10-15 menit di saat istirahat. Lubang hidung dugong tertutup rapat apabila sedang menyelam. Kapasitas paru-paru dugong sangatlah besar. Ia bisa mengisi sekitar 98% kapasitas paru-parunya setiap kali ia bernafas. Paru-paru ini juga bertindak sebagai pelampung saat dugong berenang dan menyelam. Dugong memiliki usia maksimal hingga 70 tahun. Sayang, regenerasi hewan ini tergolong rendah. Dugong betina hanya melahirkan setiap 2 hingga 5 tahun sekali dengan masa kehamilan selama 13 bulan. Sebagian besar penggunaan bahan baku bambu itu dipergunakan untuk di bagian atas atap buat rumah adat tongkonan. Jadi kalau kita misalnya ngelihat yang udah jadi itu, bentuk atapnya tongkonan itu seperti perahu atau tanduk kerbau yang kayak di di belakang saya itu, seperti itu. Nah, tapi yang kita mau bikin ini salah satu lumbungnya. Lumbung atau alang surah tidak dapat dipisahkan dari bagian rumah tongkonan. Posisi lumbung selalu berhadapan dengan rumah tongkonan. Jika rumah tongkonan dipresentasikan sebagai ibu bagi kepercayaan masyarakat Toraja, maka lumbung mewakili posisi ayah. Tinggi dari lumbung ini kira-kira 15 meter. Tapi kalau tongkonannya sendiri tuh bisa tingginya mencapai 30 meter. Nah, bahan baku bambunya ini biasanya digunakan hanya untuk di pinggir-pinggir bagian luar dari atap. Nah, seperti ini. Kalau dulu ini banyak sekali penggunaannya karena caranya tuh ditumpuk-tumpuk sampai atas dicampur sama ijuk. Nah, itu semuanya bahan bakunya dari bambu. Konstruksi asli bagian atap lumbung dan tongkonan terbuat dari tumpukan bambu yang saling tumpang tindih. Fungsi dari susunan ini adalah untuk mencegah masuknya air hujan melalui celah-celah sekaligus sebagai lubang ventilasi. Komposisi ini dilakukan berulang-ulang hingga bagian atap berbentuk tanduk. Sebenarnya bentuk runcing pada bagian atap rumah tongkonan dan lumbung tak hanya mewakili keberadaan tedong atau kerbau, namun erat kaitannya juga dengan bentuk perahu dari dataran Cina. Berdasarkan sejarah, asal-usul masyarakat Toraja merupakan hasil akulturasi ras Melayu Sulawesi dengan imigran Cina yang datang dari Teluk Tongkin yang akhirnya pindah ke dataran tinggi. Pada bangunan tongkonan, bilah bambu yang sudah dibelah dua disusun selang-seling. Salah satu bagian bilah bambu ini harus bertumpu pada kayu sebagai sandaran agar dapat menahan beban susunan bambu berselang-seling ini. Jika dilakukan dengan benar, teknik atap seperti ini tidak membutuhkan pasak atau paku sama sekali. Antara susunan bambu yang satu dengan yang lain bisa saling mengunci. Sistem penguncian ini bisa bekerja dengan sempurna bila diameter bambu yang dipakai dan belahan bambu yang dipotong sama persis. Jadi perhitungannya harus benar-benar akurat. Ah! Aduh Bapak! Ah ini benar-benar... ngeri! Kalau menurut saya, teknik pembuatan rumah adat yang sangat unik, bentuk-bentuk atapnya seperti ini nih, memang spektakuler sekali cara pembuatannya. Apalagi ketika kita harus bikin yang paling ujung-ujung,
ini harus menggunakan pondasi-pondasi yang terbuat dari bambu yang harus kokoh. Dan pekerja-pekerjanya semua tidak menggunakan alat pengaman sama sekali. Ini baru lumbung tongkonannya aja loh. Apalagi kalau udah benar-benar tongkonannya tuh yang lebih tinggi lagi. Ini saya udah paling ujung dan aduh rasanya deg-degan sekali. Udah turun, ngeri. Kalau kita mau lihat atau mau membaca bagaimana usia bambu itu tidak bisa dilihat dari diameternya. Berbeda seperti pohon, kalau bambu itu kita lihat dari panjang-panjang ruasnya. Semakin panjang, usianya semakin tua. Di tengah perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim dan perlindungan hutan, bambu menjadi alternatif pohon penghasil kayu yang dapat tumbuh dengan cepat. Bambu juga merupakan pengganti pohon kayu sebagai paru-paru dunia dari hutan tropis yang jumlahnya semakin menipis akibat penebangan liar. Menambah pengalaman mengikuti keseharian yang unik selalu menarik. Tanpa membedakan lokasi, selalu ada yang baru yang saya dapatkan seperti di Kolaka saat ini. Pancing memang memiliki mata, tapi hanya untuk mengait saja, tidak untuk melihat, apalagi memilih target. Ini dapat. Yeah. Loh, ini ikan apa nih? Bawal ini. Oh, bawal. Wah, padahalnya dicari, gabus. Yang didapat bawal. Berat, Pak. Pegangin, Pak. Ini bawal air tawar, warnanya lucu ya, orange. Dibuka ya. Dengan kesabaran dan mencoba dari lokasi dan cara yang bermacam-macam, akhirnya yang dicari muncul juga. Dapat lagi, ini. Nah ini gabus, Bapak. Ini gabus kah? Gabus. Oh. Tapi ini sepertinya masih kecil ya? Iya, masih kecil. Akhirnya yang kita cari-cari dapat juga. Walaupun memang dapatnya kecil, nggak apa-apa. Belum wujud. Tapi ternyata hasil yang saya dapatkan tetap bisa digunakan sebagai bahan baku. Di depan rumah, ibu-ibu sudah menunggu saya dengan kuliner khas yang lumayan lengkap. Hihiu. Ini ikan gabus yang saya pancing tadi. Sudah terbakar. Selain kita ngolah ikan gabus, ada juga ini. Dibilangnya apa nih, Bu? Kinowu. Salah satu makanan khas juga. Jadi sayur singkong ya, Ibu? Iya. Sayur singkong dimasak dengan jeroan sapi. Dikasih masuk dalam bambu, kemudian kita bakar. Lapar setelah memancing tidak begitu saya rasakan, tapi begitu melihat makanan yang menggiurkan, perut langsung terasa keroncongan. Sudah ini, Ibu? Iya. Ini dia. Sepertinya enak sekali, baunya seger, Ibu. Ini memang campurannya harus pakai jeroan sapi. Iya, jeroan sapi atau kerbau. Kalau misalnya tidak suka jeroan, ada yang tidak suka bagaimana? Oh iya kan, nanti bisa juga bikin perma dari daging ayam. Ya. Oh terserah ya, Ibu ya, campur-campur. Tapi memang khasnya untuk masakan apa tadi? Kinowu. Ya. Memang pakai jeroan sapi atau jeroan kerbau. Campur dengan daun. Daun singkong ya, Ibu ya? Singkong atau daun ubi. Mantap rasanya. Sedikit pedas ya? Iya. Tapi harus sabar. Agar makanan lengkap, ada satu lagi yang perlu dituntaskan.
Ini kalau udah jadi dibilangnya sinonggi ya, Ibu. Oh. Sebenarnya sama seperti papeda. Papeda sama. Seperti di Papua, di Ambon. Jadi sagu dicampur sama air panas. Pas. Oh. Aduknya harus cepat, Ibu ya. Sagu merupakan makanan utama masyarakat Indonesia bagian timur sejak dulu kala. Namun belakangan, keberadaannya mulai tergeser beras yang sudah ditanam di semua daerah. Sudah rata semua. Sudah siap untuk dimakan. Kayak lem ya. Tadi ada campurannya ini ya, Bu, sebelum dimasukkan air panas. Tadi dicampur garam, jeruk nipis sama minyak sayur agar si nungginya bisa lebih gurih. Pakai ini. Pakai jeruk. Eh, pakai jeruk ya. Udah agak semasuk. Oh, mana? Ini kinawunya. Kinawu, ya. Yang tadi kita bakar. Terus selain ini ada kuliner yang lainnya. Yang paling khas apa? Ini Ibu ya? Iya. Lawak. Ini bilangnya apa? Dari daun pakis tuh. Oh. Kelapanya digongseng. Namanya lawak pakis. Ini kayak... Ini olode bilang. Kayak kalau di Jawa dibilangnya urap. Urap, ya. Tapi ini urapnya pakai sayur pakis. Iya. Desa Sambori ini letaknya di Pegunungan Lambitu. Jadi masyarakat sini sudah memanfaatkan kunyit itu menjadi mata pencaharian mereka dari zaman dulu. Wah, kita sudah sampai, Ibu. Ini tempatnya. Ini kunyitnya banyak banget dari ujung ke ujung, mata memandang kunyit semua. Saya berdiri di tengah-tengah hutan kunyit. Kunyit menjadi andalan turun-temurun warga Sambori. Kunyit membuat kondisi perekonomian warga jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Tak perlu lahan khusus, cukup sebidang tanah di antara semak belukar, kunyit dapat tumbuh subur sepanjang tahun dengan panen besar saat musim kemarau. Ini dia. Lah, lepas. Ini kunyitnya. Capek juga, Bu. Cuman ngegali. Yang bikin capek mau tau apanya? Alatnya. Ini berat banget. Kayak alu buat lesung. Di sini dibilangnya su'a. Sebenarnya kayak semacam kayak linggis ya, Bu. Linggis untuk mencongkel tanah. Ini untuk ngambil kunyitnya. Tanaman kunyit di Desa Sambori ini tidak ditanam secara sengaja loh. Tapi tumbuh secara liar. Banyak banget ya, Bu, di desa ya. Karena memang walaupun sering setiap hari diambil, ini ambilnya nggak cuma sedikit loh, ngambilnya bisa berkarung-karung masyarakat Sambori. Tapi dia tidak pernah habis, kenapa? Jadi dipilihin, kalau misalnya yang seperti ini, dia kan masih muda, ditanam kembali. Nanti ini ditanam lagi, nah nanti berapa bulan lagi dia akan tambah besar dan menyebar kemana-mana. Kunyit atau kurkuma domestika termasuk tanaman obat khas dataran Asia. Tanaman dari famili Zingiberaceae ini dapat tumbuh baik di Indonesia. Bagian terpenting dari kunyit adalah rimpang yang membesar dalam tanah. Rimpang ini mengandung minyak atsiri dan kurkuminoid. Nah, warna kuning kunyit ini berasal dari kurkuminoid yang mengandung kurkumin. Sementara aroma khas dari kunyit berasal dari minyak atsiri yang mengandung alkohol sesquiterpen. Rimpang kunyit juga mengandung protein, kalsium, fosfor, besi, dan lemak. Wah, hasilnya banyak juga nih, Bu. Padahal cuma beberapa tanaman yang diambil.
hasil dari apotek alam yang tadi kita ambil di hutan nih bersama Ibu Maimunah, Ibu Salimah juga. Lumayan rasanya. Rasanya kayak jamu kunyit asem. Soalnya tadi kan kita pakai asem juga dan madu. Cuman karena pakai cabai Jawa sama bawang putih tadi di tenggorokan jadi panas. Nah, ini ngebantu buat ngangetin badan apalagi kalau di cuaca lagi dingin dan hujan. Oh, ternyata tidak menakutkan rasanya. Enak. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.